Hello dan assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman, Daniel Zombie, Sufi dan juga Izwan. Dan hari ini kita akan buat TikTok react. Tetapi hari ini sebenarnya TikTok react kita diselitkan sekali dengan challenge, iaitu challenge tidak boleh senyum. Kalau saya senyum, saya kena cubit. Bukan, no. Cubit tak cukup. Kalau saya senyum sekali, saya kena keluarkan RM10 hari ini. Dan gunalah duit tu untuk RM10? Itu kerja editor. Saya memudahkan pekerja. Jangan, editor pening lagi kan. Dia tak tahu nak buat apa kan. Tiba-tiba suara dah ada lah. Dalam timeline dia ada suara. Agak susah sikit sebab selalunya orang kata jangan gelak. Gelak ni boleh kontrol lah, boleh kontrol. Tapi senyum ni dia, ada senyum dia macam susah sikit guys. Tapi saya cuba tak senyum. Muka kena ketat je ini, okey. Okeylah bang. Saya bagi extra sikit rule lah. Okey. Kalau bersenyum, aha, RM10. Kalau bergelak, RM20. Oh. Okey, jangan senyum dan jangan gelak. So dia ada double rule lah, okey. Okey. Dalam. Okey. Boleh. 3, 2, 1. Yalah. Oh, dia gambar dia pun dah buka. Aku dah senyum. Sadi pun aku dah. Dah, belum mula lagi. Belum mula lagi. Kau tengok. Muka straight. Okay. Member kau dah sebat member aku. Takkan aku nak diam tengok member aku sebat bodoh. Ha? Sekarang aku langgar tempat kau macam. Ha? Ha, tengok ni. Yeah. Sejam. Anak lupa. Bang. Oh. Bang kerja apa ni bang? Kerja kat MBS abang. Kerja kat MBS. Ya. MBS. MBS apa bang? Mak abah sponsor. Oh, kitang bang. Wow. Kitang bang. Saya itu kena sensor tu. Saya rasa kena sensor tu. Tak mau makan nasi lemak. Makanlah bera. Tak mau minum air. Minumlah kencing. Tetapi jika awak tak mau makan bera dan minum kencing, awak babi. Tak mau makan. Ush. Banyak kena sensor. Ush. Asyik. Kadang-kadang kan, aku tak faham tu dengan orang yang baru ada degree, tapi dia dah rasa dia lah yang paling pandai sekali dalam dunia ni. Dia tak tahu ke yang bucu tu lagi pandai daripada dia? Yelah, bucu tu kan 90 degree. Dia baru 1 degree. Spiderman dah selamatkan orang. Spiderman datang makan kenduri. Peter Parker. Spiderman mana? Tobey Maguire Shopee. Peter Parking. Baru. Dia caption lah. Tengok caption. Peter datang. Hai. Senyum. 30 ringgit. Benda tu apa ni? Did you? Kopi rakyat. 13 years later, nothing happened. Now you're talking about the same thing. You tell me, what give you the confidence? Terima kasih. Cakap bahasa Melayu kan? Senyum. Orang putih tu. Orang putih tu. Dia orang putih. Dia cakap bahasa orang putih. Saya tak ingat dia tegur saya. Dia bercakap pasal lain langsung. Tidak bercakap berkenaan dengan kesalahan yang berlaku. Kalau dia beritahu saya pun dengar, saya ikutlah. Benda yang baik, nasihat yang baik, memang saya akan ikut.
Tanya je lah dalam bahasa kebangsaan apa dia. Okay, you want to talk in English? I've changed my mode. Go ahead. Cakap orang putih. Cakap orang putih. Cakap orang putih. Orang putih tu. Orang putih, orang putih. Ya tu orang putih. Cakap bahasa orang putih. Semua telok. Tak ada lah, tak ada perempuan telok semua. Straight forward. Tak banyak lah gelap. So dia video dia macam mana? Dia nak tunjuk kawet dia lah. Dia tak ada lepak dengan perempuan. Ya. Yeah. Semua tengah. Oh, I'm a take a two. Oh, dia kena scam betul loh. Dia kena scam betul loh. Dia kena scam betul loh. Dia kena bawa DVD. Dia tengok DVD kan. Dia ingat kan. Aku rasa dia ambil Sarah Yasin lah. Makan apa? Makan. Eh, siapa tu? Tahan, Jabeta. Focus, baby. Focus. RM50. Pakcik, kenapa pakcik? Pakcik, saya mula-mula ingat pakcik dah tak perasan dah. Dah semak dah tu. Dah semak dah tu dia tak perasan. Eh, siapa tu? Siapa tu? Kali dia berasan. Siapa tu? Aduh. Siapa tu? Walah pakcik. Aduh. Oh, I'm a take a two. Nah, butuh for you. Tung. Alamak, tertunjuk. Hei. Kena gambar di sini. Build in. Build in. Kau hancurkan aku. Fokus, Syafiq. Fokus. Kenapa? Ibu awak tak mau bagi awak melo. Ush, okay. Minumlah kencing. Wah, ibu awak tak mahu awak minum kencing. Lain ni? Makanlah ciri birit. Lain? Tetapi, jika awak tak boleh mix ciri birit dan kencing dan minum awak babi. Siapa ajar dia ni? Siapa ajar dia bahasa Melayu ni? Dia macam campur. Rojak sana sini, pom jadi. Ending dia Peter Nielsen donated 10 Danish kroner through Super Chat. Hey, alright. From light mood to dark mood. Hari ni aku pergi dating dengan anak Mak Saleh. Nama dia Charmaine. Sampai-sampai je aku dah kena jeling dah. Husnuzon. Mungkin Mak Saleh memang mata dia macam tu. Aku tengok dia ni, daripada aku duduk, sampai sekarang main phone je. Tak lepas-lepas handphone dia. Aku pun cubalah untuk pecahkan ais. Tapi malangnya... Dia pun sama dengan main phone. Tetap, dia stay je dengan handphone dia. Aku ingat kot-kot dia tak faham bahasa Melayu. Aku pun cakap lah English. Tapi, itulah, dia tetap tak pandang aku. Dia buat je hal dia. Aku pun pelik lah. Dia buat macam aku tak ada depan mata dia. Aku pun tengoklah apa dia buat dengan handphone dia. Tadi. Oh, rupa-rupanya dia tengah main lead match. Okeylah. Kalau orang main lead match, aku tak nak kacau lah. Aku pun gerak je lah. So, aku pusing lah untuk kali terakhir. Memang betul lah. Ya, tadi ada orang... Tadi yang tadi ada orang pandang belakang. Macam pian ni tadi.
Tak ada depan mata dia. Mas. Ya tu macam pian. Pian tu. Kau buat apa itu pian? Kau buat apa awet ni? Oi, pian. Wow, pian. Wow. Pian. Yes. Wow. Pian. Hebatlah pian sekarang eh. Asal setiap kali video TikTok ada je nama mungkin member kena petik. Betul. A few moments later. Aku terbalik dah. Dia cakap hus. Ayo. Ice cream. Ice cream. Ice cream you. Ini semua salah Zila. Ice cream. Diam. Si sama ending dia ni. Ada orang sini boleh pronounce HEADACHE. Awa. Pronounce sekarang. Hedachi. Iyo. Hedachi. You sudah makan hari ini ya? Sudah. Sudah. Then you panggil ini Hedachi. Semua. Boleh tolong saya tepukan tangan untuk dia? Sebab dia orang babi. Dia ending dia tak sama. Oh, dia punya favorite word lah aku rasa tu. Betul lah tu. Marah now. Mana yang ajar dia ni? Apa yang ajar dia ni? Nak tanya lah, ini barang ni apa ni? Tukun ke? Tukun negara ni? Okay, Man. Ini aku nak bawa korang pusing-pusing lagi. Ini tempat special, Man. Kau nak tahu kat mana? Jom! Dan counter tiket. Kita pergi, Man. Aku tengok dia macam budak Pak Nam pun ada kan? Okay, Man. Ini dia, Man. Monorail, theme park and studio. That's it, Man. Kaput, Man. Tak ada lift, Man. Kena naik tangga, Man. Tapi tak apa. Jom, kita naik. Tengok mana? Pekak, Man. Dah bergabuk, Azian. Nak buat museum apa, Azian? Aduh, Man. Kita ni, Melaka ni, Man. Dah tak ada LRT, MRT pun tak ada, Man. Yang ada tu je, Man. Monorail pekak tu, Man. Itu pun tak berjalan, Man. Kau nak bikin apa, Man? Kau nak bikin museum ke, Man? Sini cukup lah. Melaka dah ada bangunan merah, Man. Dah ada Ifan Musa nak buat kan apa? Sejarah. Takkan ni barang mengenai jadikan sejarah. Aduh. Man, kepada sesiapa yang bertanggungjawab, Man? Tolonglah, Man. Pergi betul lah. Ini kaput dan monorail ni, Man. Orang ramai nak naik ni, Man. Orang nak tanya, Man. Ini barang ni apa ni? Tukun ke? Tukun negara ni, Man? Kau nak buat sini lama-lama? Aduh, Man. Aduh, Man. Ini air tak ada nasib, Man. Baru aku nak bawa korang jalan-jalan. Tapi nasib tak menyembahi. Okey lah. Wow. Aduh, Mat. Apa nak bawa ni, Mat? Dia punya mat dia tu, Mat. Boleh berapa banyak mat aku tak tahu lah. Boleh kira lah berapa mat ada. Oi. Nak tanya, Mat. Tak, dia bukan sebab ni tau, sebab korang tau. Aduh, Man. Okay, guys. So, yeah, nampaknya. RM160. Jadi lain pula tu. Jadi lain pula, guys. Jadi itulah dia, guys. Challenge kita hari ni. Agak ada. Korang boleh komen kat bawah. Agak-agak. Maybe kiraan kita salah. Korang kalau korang ada nampak tempat-tempat part yang saya senyum yang korang tak nampak. Yang ada dalam ni, editor tak nampak. Korang boleh komen kat bawah, guys. Okay. So, saya rasa sampai di sini saja video kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam next video. Thank you semua for watching. Dan salam RM50 terbang. Dalam 60. Video kali ini. 60. Naik aku kan. 60. Okay, guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Peace. Bye.